Dasar monyet bau, kadal bintik, muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus, kirik. Kamu kena pasal 543. Esok itu bukan fiksi. Bisa jadi kisah itu saya, kamu, atau kita. Seluruh pasal itu ada dalam rancangan KUHP, sebuah kitab undang-undang hukum pidana yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Itu hanya sebagian kecil dari total 786 pasal. Beberapa rumusan tindak pidana yang sangat luas dalam RKUHP dikhawatirkan akan memberangus kebebasan dasar kita sebagai warga negara, termasuk menjadikan para pengkritik menjadi seorang kriminal yang dapat dikirimkan ke penjara dalam waktu yang lama. Saat ini, RKUHP sedang dibahas di DPR. Sebuah pembahasan yang tidak main-main karena permasalahannya sangat kompleks. Mengingat ada 786 pasal, ini menjadi satu-satunya rancangan undang-undang terbesar dalam sejarah Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Pembahasan itu akan berpengaruh tidak hanya sekarang, tapi juga nanti hingga anak cucu kita. Karena itu, proses pembahasan rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR harus kita awasi bersama.